Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama Koton Channel, channelnya Baku Liwak. Oke ya, untuk saat ini saya sudah ada di Pasar Ikan Hias Purwonegoro, Banjarnegara. Seperti biasa, agendanya kulak ya bro. Ini hari Minggu, cuacanya agak mendung. Mohon maaf ya, untuk sebelumnya saya kebetulan lupa nggak bawa tripod bro, jadi gambarnya agak goyang-goyang. Oke ya, kita langsung baik lihat ikan hias yang ada di Pasar Ikan Hias Banjarnegara Purwonegoro. Oke ya, untuk agenda hari ini mau beli ikan cupang, kita langsung baik ke lapaknya Bapak Yono. Ikan cupangnya apa, Pak? Banyak. Oke. Oke, anu saya ya paketan ya? Ya. Oh, tim sirong pula, Nak. Oh, ya. Ini dia untuk ikan cupangnya di lapaknya Bapak Yono yang isi 20. Ini jadi salmon ya untuk cupangnya. Salmon. Waduh. Ini tinggal satu plastik. Kita coba lihat ikan lainnya. Di sini ada alligator. Ada iwak apa ini? Mirip ikan lele. Iwak apa ini, Pak? Panda. Panda. Oh, panda. Ikan panda. Campur karo gabe apa ya? Ini pira panda iki, Pak? 35.000. Isi 10 35.000, berarti 3.500-an, isi 10 ekor. Ini ada lemon ukuran gede. Oke, lemon gede sih kan, Pak? Lemon gede? Lemonnya? 4.000-an. 4.000-an ekor ya? 4.000-an isi 6 ya. Yeah. 6 ekor. Oke, bro, kita coba lihat lagi di lapaknya Pak Wasis. Untuk cupangnya. Oke, bro, ini dia di lapangnya Bapak Wasis. Untuk ikan cupangnya kita coba lihat dulu. Oke, jenis salmon apa ya? Pak, cupang. Halo, ini dia Bapak ya. Wasis. Ya, juragan Pak Hias. Ya, cupangnya di bagian. Biasalah. Bakul gondok. Bakul gondok, gondok sawah ya. Bakul gondok sawah. Cupangnya gersen otok lagi, Pak? Iya, lagi. Aduh, habis. Lagi kosong ya? Lagi langka ya? Iya. Aduh, Jan. Kebetulan iwak cupangnya ya, lagi langka ya. Untuk dalang-dalang bisik ya, Pak. Ya. Lagi yeah. Pada habis. Habis milky mos. Isi pira 50 ya. Ki pira ge? Dadi pira. Ki pira ge, Pak? Ki murah 500-an aja. 500 perak ya. Isi 50 apa ya? 20.000 ge, Bro. Pastikan, Mas. Oh, iya. Aduh. Oleh cupang mama lagi kosong ge nang lapak Bapak Wasis. Aduh. Ya deleng-deleng liane di situ, Bro. Tinggal dikit. Sumateran. Tinggal dikit. Iya, ini di lapangnya Bapak Wasis juga ada kura-kura, harganya 15.000 per ekor. 15.000-an, Bro. Ini ada marbelan. Marbel. Ini biasanya 25.000 ya. Per kantongnya. Oke. Okay. Ada ikan apa kayak bingi kelalen, mirip lemon. Kelalen maning jenenge aku, Bro. Ternyata cupangnya lagi sedikit stoknya, Bro. Jadi kita kayaknya balik lagi ke lapak yang tadi. Ini saya ngambil cupang yang pilihan ya. Harganya tadi 2.250. Ini dia untuk cupangnya di lapaknya Bapak Adi. Ya. Pratinya sepiran gaya, Mas? Prati apa kuning? Ya. Kantong pira, Pak? Cili seket. Pret. Ya. Itu seketan ya? Itu seketan itu ya, Bro, untuk pratinya. Oke.
Cherokee kayak kenal lah, Mas? Ya, saya ngambil preti warna oranye. Red chili. Ya. Oh, red chili jenenge ya? Oh, red chili. Cukup preti. Oh, preti woman. Wala. Ki gapi. Kene gapi pira ge, Mas? Gapi pira, Pak? Gapi apa sih kayak kobra apa ya? Itu seketan ya per ekor gapi bro, nang lah pake Bapak Adi. Oke, kita sudah dapat untuk ikan cupange. Nah ini ada ikan lohan cencu ya. Oke, lohannya pinter Pak, gede banget. 80. Wih, 80.000 ki bro. Mating kambi mutiarane bek full ya, full badan. Walah, mantap. Oke ya, di lapaknya Bapak Adi juga ada ikan RTC. Ke RTC nya sepira ge, Mas? Selam. RTC ya? Iya, 55. Pira ge? 55. 55 ya, ukuran kecil. Ini soft body apa ya kalau nggak salah untuk RTC nya 55.000. Keton ora iki, Bro? Iya, kelihatan ya 2 ekor. RTC. Oke. Ya, pamit. Suwun ya, Mas. Oke, untuk ikan kokine ada juga ukuran gede di sini ya. Ini ukuran jumbo jenis ryukin. Oke, koki ryukin pira, Mas? Isi teluk. Oh, 24.000 per ekor. Ada 3 ya ini. Ryukin. Bagus banget. Ada juga dalam sentarum dia, ya. Oranye. Maru sentarum. Wah, belum maru. Oranye, iki oranye ukuran sedeng ya, isi 4. Iki nek isi papat pira, Mas? 30. 30.000 berarti pira ge? 7.500-an. Untuk koki oranye nih. Ya. Oke, Bro, kita lanjut maning, tinggal nyari ikan koi. Mas, koi, Mas. Iki pintenan, Mas, koi nek? Sing ge. Seribuan. Seribuan ge ukuran jempol. Niki pada bae apa beda? Oh, 5.000 ge agak lumayan gede 5.000-an. 5.000-an, Bro. Mantep. Tak dalam disi ya, Pak. Oke, Bro, ini ada ikan koi campur emas ya. 1.000-an per ekor. Nah, untuk yang sebelah 1.500 iki. 5.000. Kita coba lihat lagi ya untuk ikan koinya. Ini ada selairan. Ini selairan piran, Mas? Uspayu ya? Pada baik ya, Pak? Oh, wala. Ini tuh udah laku ini ya, Bro, ikan koi selairan. Wah, dibuat ke pira, Pak? Telu ya, pirang ibu ke? Telungat. Jenis ini, Bro, apa? Platinum apa-apa, ke? Gede banget. Isi pirang kan, ke? Telung ibu. Telung ibu, ya? Walah. Ini ada koi kohakuan. 3.000-an. Walah. Kita ke dalam disit, ya, Pak? Oke, Bro, kita lanjut lagi. Di sini ada ikan lohan. Ukuran gede ya. Oke, lohannya pinten, Mas? 20.000-an iki, Bro. Di Purwonogoro ada lohan gede banget. Ini warnanya juga bagus ya. Ini udah merah ya, tinggal dikasih urang biasanya udah sedang ya. Biar lebih keluar untuk merahnya. Kita lanjut lagi. Burung jantung. Oh, ini apa orang? Orang. Ini sepira, Pak? Takut di sini. Orang 500-an. Beral ya, pemilih? Iya, beral. Muklah milih. Pemilih ya, orang 10.000. Ini 2.500-an per ekor. Iya. Nah, di sebelahnya juga ada koi ukuran jumbo ya. Jenis siro, ada siswi, sama kohakuan. Ukuran gede.
debat iki ya. Di sebelahnya juga ada Platinuman ya, Slayer. Platinum apa ki ora paham aku, Bro, jenenge. Juga ada Platinum juga. Slayeran ya. Bening, Mas. Oh iya. Ki sepira, Pak? 500. Kabean ya? Sekantong aneh. Oh, ternyata ini harganya 500.000 per kantongnya isi 3 ya. Nah, ya ini yang lihat yang gede. Oke, 800 ya. Oke, 800.000. Jere bakule iki, Bro. Mantep banget. Itu ya, ge main banget. Oke. Kita lihat dulu ya. Ini buat kawan-kawan yang tertarik sama koi gede-gede, ada deh Bu di Purwonegoro. Harganya juga murah-murah ya. Oke. Nah, kita lanjut mancing ya, Bro. Di sini juga ada ikan koki mutiara. Ukuran sedeng ya. Ini harganya wis pas ya, Bro, iki. Lorong 2.500 2.500an iki. Mutiaraan. Ada spot mutiara iki ya, Mas? Mutiara ukuran gede ya. Ini ya, sebenarnya kurang gede sana. Sewu mangatusan ya? Oh, sewu mangatusan. Oh iya. Isi anu sih nang masih tapi isi cilik. Iya. Ini gede lah, cukup lah. Iya. Oke, Bro, kita lanjut maning. Tak nendeli siapa? Nah, ini ada lobster juga. Ada kura-kura juga di sini ya. Oke, kura-kuranya berapa, Mas? Kura-kura 100.000 ya per ekor. Ini ada lobster juga, gede banget ya. Mantep, Bro. Ya, lobster jumbo piring ya? 20.000. 20.000-an ya. Nang lapake Mas Koko, mantep-mantep ge koleksine siki, Bro. Ada ikan buntal. Eh, iwak buntale sih pira ge? 5.000-an ukuran gede. Bawal ya, nang bawal. Bawal ada juga bawal. Ngulet muli kaya wingi kok langkal ya? Apa? Muli sing wingi kaya marbelan. Oh, kosong ya, Pak, mandan main. Kosong kok arane maning. Iya. Sepat juga ada. Oke, pira 500-an apa? 500 biasa, Bro. Ukuran kecil ya. Eh, kebetulan di rumah masih ada yang kemarin belum habis. Ini balita juga ada. Lokal. Lokal ge. Regane 20.000, Pak. 20. Oh, 20. 25.000 iki. Ini dia Mas Koko lagi praktek ya menggembungkan ikan buntale. Dikewer-wer, Bro. Orang mati kesuwen. Wih, ternyata ngembang iki metu durine kowe. Iki laut ya? Laut tapi tawar, Mas. Oh, tawar. Ditawar bisa ya. Di laut dia yang emel. Oke. Kim apa kanibal? Ora. Predator. Predator ya. Om pani iwak-iwakan. Iya, iwak. Mirip bangkong loh, kodok ya. Iya, kayak helikopter. Iya, helikopter. Nah, ini apa, Mas? Belida. Ini saya lihat ikan apa lobsternya gede banget ya, Bro. Predator. Ukuran jumbo. Ternyata ini tadi kata, "Eh, nyapit." Nah. Yo, orang, Mbak. Ini katanya dikasih makan pelet sama nasi. Laya manusia aja ya, Bro. Ternyata ya udangnya lobster iki. Ini jenis lobster apa ya? Lobster tawar. Tawar. Lobster lokal. Lokal ya. Tawar. Kayak iwak kae kok urang watang apa ya nek nang kali kae. Kali sia kali kan kali. Nang kali? Oh. Kemangan ternak. Ternak iya. Gede banget kok. Ya, kita lanjut maning, Bro. Ke ana red devil ge. Kayak ikan apa ge? Main banget nang anu ya. Ki sepiran red devilan? 1.500. 1.500-an ge red devil. Tak ndeleng di sini ya, Pak? Ya. Ndeleng lah. Iwake kayak kaya. Main. Halus banget kayak orang nasi sike. Ya, Pak, kasih
Red Devil. Dia kanibal lah ya. Dalam. Doyan iwak apa pelet? Oh, ya pelet. Panek. Red Devil. Pangate kowe ge. Oh, alah. Ora usah kuwatir. Dina ora oli kurang 250 ta. Ya yo ora. Hah? Ora. Jan mundur ke bakule kok. Ya mal mundur wis burae pol kok. Monggo niku koi anu albino. Urip ora iya nyosi bingung kok. Heh. Mbok ora urip kok wedi kok. Insyaallah ket paringi para sampeyan urip lah. Ora urip pengen punya badan tok kingu kae ora urip. Iya kok. Mandang gede sending mbok ya lah. Iki ge. Dina orang tok. Ini tadi dikasih harga 300.000 ya. Ini 300 perak. Duh, jangan ragu iki, Bro. Rep diot. 300. Sing cilik kuwi iki ora usah. Mau jenengan tok paling gede-gede bae iki ya. Sing gede-gede. Iya. Oke. Ya sing iki sing gede-gede iki. Mau sing cilik ora han. 300 perakan ya. Njot ora njot ora. Iyalah njot tapi mantan gede-gede ya. Iya, anger njot 300 berarti lisi tak kae buku. Wah, satu kon iki, satu sekor. Dewe sing cilik gane cilik banget. Alah, mendi. Cukup. Iya, Jot, pamit ya. Aduh. Dikasih akhirnya ambil 100 ekor, Bro. Loro. Jajal ya. Telu. Oh, akhirnya ini selesai juga untuk penghitungannya, dikasih bonus piram bu dari tadi banyak bang. Ada 10 ekor. Ada 10 ekor nih. Oke, okay, jos. Ya di jos. Walah, ini untuk suasana di hari Minggu ya. Ramai banget padahal untuk suasananya mendung. Sewuan ya? Pada bagi apa? Ini pada bae tunggal kae. Nah, ini ada koi seribuan. Nyong joti apa ya, Pak? Ya jogetnya kena. Sewuan, nong joti lagi ya? 100. Urung 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 mana akeh pak? Kalau pira garap? 30 kayaknya pak. Tengah 30 cuk, anu cun. Tinggi lah. Kita pada pira sih ya? Bisa cun. Mula pada pira pak. Iya, ya, kita, ya ya ya, dulu kan lah. Ini yang 1500-an iki kurang sejempol. Oh, kita terus setengah. Mula 1500. Ini lumayan mantep bro. Oh ini orang kena kayak di situ, dalam di situ ya. Kita lihat di sini kami pak. Sang kometes ya, anak pak. Nah ini lagi dihitung ya, ambil 30 ekor. Beli bonus orang pak? Bonus buk pak lah. Ya orang lah. Jual jual bonus lah. Alhamdulillah dapat bonus. Ya ya. Walah ternyata di tawani mani iki bro, jadi ngambil urung pak lah, jadi ngambil 50 ekor iki. Aduh dan mantep. Oke mas guys, rejeran guys. Wis jiot pak, aduh dan. Ini ada koi jenis utsuri ya, bagus-bagus banget. Utsuri. Ini kurang jempol-jempol bro. Ih. Surian. Ki pinten, Bu? Sewuan. Oh. Mulai-mulai kurang, Pak. Soak kowe. Iya ya. Sewuan, ini seribuan ternyata. Walah. Oke, iki 2000-an, Bro. Ada gurame juga. Yo nulis kasih lah, gue lembok kulit kurang, kan udahnya jangan itu, ini bapak, pak aji ya. Gue ini bok lah udah di bawah saya. Oke ya bro, kita lanjut maning. Koin juga. Ya kita pak, koinnya 10.000 ya. Oh 10.000-an iki bro. Jenis siswi ya, sisik lebar. Ini ukuran 15 sentian ya, sama 12 senti. Walah, ya tak nol di situ pak. Ini ada selayaran juga. Ini jenis kohaku.
Bang main. Iya. Kene kohakuan pinten, Pak? 10-an. 10 ribuan iki, Bro. Untuk panjangnya sekitar 15 sentian sama yang tadi. Wala. Masih mandan gede-gede ya, Pak? Sing ageng-ageng lah. Oke, Bro, ini sama bapaknya ditawari koi ya, harga 350 perak. Ini akhirnya ngambil juga 100 ekor. Sing loro lah, telu. Loro mbok, Pak, nggih, lah ya. Wis ya. Ya, matur suwun, Bro. Alhamdulillah dapat bonus nggih. Bonus, bonus. Oke, di pasar ikan hias Purwonegoro banyak bonus e. Ini dia ya untuk kulakan hari ini di pasar ikan hias Purwonegoro. Tadi saya ngambil jenis ikan koi ya. Ada 3 karung, ada berbagai jenis ukuran ya. Ini ada jenis platinum, ada juga jenis campur ya tadi yang kecil-kecil, jenis sowa kalau nggak salah, Bro. Ini dia untuk koi kecilnya. Eh, ora keton. Waduh. Dan ini dia untuk suasana pasar ikan hias Purwonegoro. Ini udah siang ya. Udah ramai banget, Bro. Oke ya, Bro, itulah tadi kulakan hari ini ya di pasar ikan hias Purwonegoro. Untuk hasilnya alhamdulillah dapat ikan koi sama ikan cupang. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah setia menonton video dari saya. Jangan lupa kasih like dan subscribe-nya. Dan nantikan ya video berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum.